Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidaklah berganjak kaki kita sebagai hamba, sebagai anak Adam ini, di hari akhirat kelak kita tidak akan berganjak melainkan setelah kita ditanya tentang empat perkara. Yang pertamanya, an jasadihi fima ablah, dengan tubuh, kekuatan tubuh kita, tentang kesihatan yang kita ada ni, ke mana kita gunakan. Wa an umrihi fima afnah, tentang umur yang kita ada, usia yang kita ada ni, sama ada muda ke tua ke, ke mana kita buat, ke mana kita kerjakan, ke mana usia kita tu pergi. Wa an amalihi fima amilah, dan amalan, ilmu yang kita pelajari ni selama ni, adakah ada yang kita amalkan? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang harta yang kita dapat, dari mana kita dapat sumber dia dan ke mana kita belanjakan. Dan itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil ataupun besar. Yang Allah dah kata dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun sekecil-kecil amal baik yang kita lakukan dan juga sekecil-kecil amal buruk jahat yang kita lakukan, Allah akan balas dan Allah akan hisab.